menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharmi sebagai kepala sekolah SDN Manis 1. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena anak-anak kelas 1 sudah bergabung di SDN Manis 1. Semoga kalian nanti di SDN Manis 1 dapat belajar lebih giat lagi, semangat lagi untuk mencapai cita-cita yang akan datang. Kemudian karena masih masa pandemi, sehingga di SDN Manggis 1 sementara sampai tanggal 20 sampai PPKM berlaku belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, maka pembelajaran masih dilaksanakan secara daring maupun luring. Pembelajaran masih jarak jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Veronica Melani. Dan kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ika. Di SDN Manggis 1 ini, Bu Ika mengajar di kelas 1. Demikian perkenalan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Juwani, nama panggilannya Buni. Saya mengajar di kelas 1B. Alamat rumah saya Desa Wono Tengah, Kecamatan Purwo Asri. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Pangkit, biasa dipanggil dengan nama Bu Ino. Saya mengajar di kelas 2A. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kepada semua siswa baru Sekolah Dasar Negeri Manggis 1 yang kini sudah diterima sebagai siswa baru di lembaga SD Manggis 1 ini. Dan kami perlu kami sampaikan dan perlu kami kenalkan, nama saya adalah Sunar sebagai guru kelas 2 B dari SD Manggis 1 ini. Terima kasih dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burana Sati. Anak-anak cukup memanggil saya Buraras. Saya mengajar di kelas 3A. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Nusi Haryati, bisa dipanggil Puti ya. Saya mengajar kelas 3B. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Dian Novita Maya Kristanti, biasa dipanggil dengan Bu Dian. Saya adalah wali kelas 4A. Demikian perkenalan dari saya, anak-anak. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi anak-anak. Perkenalkan nama saya Bu Fitna Purnamasari, bisa dipanggil dengan Bu Fitna. Saya sebagai wali kelas 5 di SDN Manggi 1. Demikian perkenalan dari Ibu. Salam sehat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Ekowati, biasa dipanggil Bu Ibu. Saya mengajar di kelas 6A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati, biasa dipanggil dengan Bu Krisna. Saya guru kelas 6B. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Linda Kurnia. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Bu Linda. Nah, Bu Linda di sini mengajarkan pembelajaran pendidikan agama Islam dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Khoirul Anam, ya, biasa dipanggil Pak Khoirul. Di SDN Magi 1 ini Pak Khoirul mengajar PJOK. Bapak ngajar kelas 1 sampai dengan kelas 6, ya, mata pelajaran PJOK, ya. Jadi nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti Bapak yang mengajar. Oke, tetap semangat, ya, tetap sehat, rajin belajar walaupun kita tidak bisa tatap muka, ya, tetap rajin berolahraga sehingga badannya kuat, imunnya kuat. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kita cepat berjumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.